Ha? Dia selepas tu je orang lepas dalam. Tu dia panggil deraan tu. Tu sabit tu di zaman sahabat hari tu. Termasuknya lelaki perempuan, antara perempuan nama Ghamidiyah. Dia berzina. Siapa mengandung, dia pergi mengaku depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bila mengaku tak ada kena pakar dengan saksi, pakar bercara dak, dah tuai sendiri dah mengaku, kata saya berzina, ni kandung saya dak kanak anak ni anak kandung yang daripada zina. Gak dia panggil lekat kis lalu lah. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala dia mengaku mana lekat lah, kena berjalan rejal lah. Tapi nak rejal pasal dia mengandung, tak boleh nak rejal selalu anak kandung yang leperuk dah ni. Ayat tengok walaupun anak zina, kena hormat sebab dia tak ada salah budak ni. Alah dia panggil keluarga perempuan panggil, mari-mari dia kata, "Amu ambil perempuan ni belum molat. Jangan dia buat uduh dia." Ha, dia pesan pula. Takut dia mau kelik, ha, dia keluarga nak murih weh. Ah, kalau kita sebagai kakak, adik masa tak payah mukanya hatai ke, ha, gerai dah. Ayah punya hatai ke, sen anak marah ni. Dia panggil pesan, pesan-pesan, jangan dia buat uduh dia. Sebab apa? Kesalahan zina sudah lepas. Nampak tak? Dosa zina sudah lepas ni, dia sesah dah. Dia sesah mana bila sesah ni, taubat orang dia sesah ni, Allah Tuhan dah tahu. Tapi orang mulut sedap ni, orang ni terlepas lama, kita baru duduk berdosa pula. Dia orang berzina, betul lah berzina. Tapi yang itikad dia tak ada halal, haram. Lepas tu dia sesah, Tuhan capak dia sesah, dia main nak taubat. Tu dia suruh Rasulullah jalankan rejal dia. Haa, maka Rasulullah pun salam-salam panggil keluarga, takut dia buat huduh. Pesai. Kalau dia buat huduh, ha, salah dia malah. Dia pesai dah. Ambil belah malak puan ni, tunggu dia beranak. Bila dia beranak, lepas susu, buat mari. Nak rejah. Haa, tengok dia malak, ajaran Islam Allah. Di mana nak kata zalim, tak ada. Hak rejah tu Allah suruh. Nah, siapa nak dengar rejah ni, nak menakuti hak lain lagi. Haa, dia. Haa. Kemudian dia apabila sudah beranak, orang dia tanya susu lepas dah lagi budak ni. Ada makan ni hak lain ada lagi. Kalau dia susu tak lepas, dia boleh makan orang lain dah. Kata susu pun dia boleh mengenyang hak lain. Ha, apa? Bila selesai molek, dia mari budak. Ha, ni terlepas dah susu lepas dah ni, dia boleh makan dah roti apa. Ha, Rasulullah pun tak ada apa. Mereka kelih. Baru berjalan kerja. Dia rejam sampai mati. Ha, tu dia. Lepas tu setengah hari berkecek mula manusia tu. Oh, macam-macam kata lah. Ada Ghamidi. Lepas tu juga. Dia mengaku ke, akhir kena rejah. Dia pakai ada berkecek. Senyap buat muncul dia kata apa. Aku nampak dia dah berenang di sunat sungai Selgo. Senyap lalu. Mulut manusia ni Allah. Kalau ni kat hal lepas tu buat YouTube. Allah cerita nak tahu bila dah. Baru dah tu baik. Ha, tengok tu habis tu kata dia. Ha, ingat tahu. Ya, bagi orang salah tu dia lah tahunya. Sesah dia tak ada nak gamuk. Nak gamuk. Dia sesah dengan Tuhan sungguh. Tu.